Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendy Zulfiari. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang namanya Brimo. Nah, Brimo ini adalah aplikasi dari Bank BRI ya. Oke, kita buka saja dulu aplikasi Brimo ini. Kemudian kita login terlebih dahulu. Ya, sekarang saya sudah masuk di aplikasi Brimo. Nah, inilah tampilan dari aplikasi Brimo ketika saya membuka aplikasi ini ya pada bulan Februari 2021. Nah, di sini kita saya perkenalkan dulu ya. Di sini yang paling atas ada saldo rekening utama. Nah, jadi di sini ada tanda mata, kita bisa melihat maupun kita bisa menyembunyikannya ya di sini ya. Apabila saya mengklik icon mata di sini, maka saldo saya akan terlihat. Tapi di sini saya tidak akan mengkliknya karena ini privasi saya juga ya. Oke, kemudian di bawah di sini ada total pemasukan. Selanjutnya ada total pengeluaran. Nah, jadi selama saya menggunakan ini saya sudah melakukan pengeluaran 6 jutaan lebih ya. Kemudian ada selisih. Nah, icon-icon yang bisa kita lakukan melalui aplikasi Brimo ini, di sini ada yang pertama pulsa atau data ya. Jadi kita bisa membeli pulsa atau paket data. Kita klik saja. Nah, di sini ya. Kita bisa membeli pulsa dan paket data internet. Selanjutnya yang kedua, di sini kita bisa melakukan transfer uang. Nah, ini ya. Ini adalah nomor-nomor bank yang lain maupun Bank BRI yang sering saya melakukan transfer ke bank-bank ini ya. Saya melakukan isi saldo pulsa maupun transfer ke teman ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi di sini kemudian yang ketiga ada dompet digital ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengisian dompet digital juga. Oke, selanjutnya ada Brizi, kemudian kode QR, ada Vripa ya. Kemudian ada listrik, kita bisa melakukan pengisian token listrik. Dan yang lainnya di sini ya, banyak ya. Ini dia. Ada catatan keuangan, cicilan, kita bisa juga melakukan pembayaran cicilan motor, mobil melalui aplikasi Brimo ini. Ada donasi, KAI, kartu kredit, mutasi, pasca bayar, tarik tunai, telkom, TV. Kita juga bisa membayar tagihan televisi ya di sini ya. Oke. Kita kembali dulu. Nah, itulah ke icon-icon dari aplikasi Brimo. Nah, yang sebelumnya adalah aplikasi yang saya gunakan sebelum ada Brimo ini adalah aplikasi BRI Mobile namanya ya. Internet Banking BRI Mobile. Nah, tapi karena BRI Mobile itu kurang lengkap sehingga sekarang sudah diupdate menjadi aplikasi Brimo. Nah, jadi saya rekomendasikan bagi kalian yang mempunyai tabungan di BRI, Bank BRI, kalian bisa menggunakan aplikasi Brimo ini untuk melakukan transfer uang dan kalian juga bisa melihat saldo kalian di sini ya. Dan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, banyak keunggulan yang kalian bisa lakukan di aplikasi Brimo ini. Jadi selama saya memakai aplikasi ini sangat membantu sekali. Apalagi saya di sini menjual pulsa dan paket data ya. Kalau kita tidak menggunakan aplikasi Brimo, kita bisa menggunakan aplikasi yang lain, aplikasi yang kalian gunakan. Tapi saya melakukan transfer pengisian melalui aplikasi Brimo ini ke aplikasi yang saya gunakan untuk pengisian pulsa itu. Jadi saya tidak susah payah pergi ke bank, saya langsung transfer saja menggunakan aplikasi Brimo. Ya, itu ya dari saya reviewnya. Jadi bagi kalian yang ingin, sekali lagi, bagi kalian yang ingin mendaftar, bisa kalian langsung ke banknya dan bisa kalian mendaftar di sana. Oke, sekian dari saya.
Semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe agar saya terus bersemangat memberikan informasi yang bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.